Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Elma Channel dari Kota Sukabumi. Kembali kami bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta bunga dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Kami di sini, saya Eli, akan mereview tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Kali ini kami akan membawa tema tentang begonia yang kami punya di rumah. Sebetulnya kami punya lebih dari ini, tapi karena kami waktunya begitu mepet, sehingga inilah yang bisa kami sajikan untuk seluruh penggemar bunga dan tanaman di seluruh Nusantara, agar bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara semuanya untuk bertanam bunga, mengisi waktu luang di sore hari atau di masa pandemi. Inilah begonia yang ada di rumah kami. Kalau ada yang tahu, sekalian nanti tulis di deskripsi ya, jenis-jenis apa saja yang ada di tempat saya. Baru sedikit, tapi kami sudah bangga karena mampu menghibur kami selepas pulang kerja. Ini yang pertama adalah begonia yang sangat cantik. Begonia ini total-total lihat seperti begonia krokodil. Kalau salah pengucapan mohon dimaafkan dan tolong komen di deskripsi. Ini begonia yang kami punya. Ini cara penanamannya dengan nistek, mudah sekali. Nanti suatu saat saya akan tutorial bagaimana cara memperbanyak begonia seperti ini. Ini mudah sekali hidup, apalagi saat hujan. Jadi kalau kita menanam begonia ini di saat hujan, itu akan cepat perkembangannya. Dan ini yang kedua, begonia atau begonia bintang. Begonia bintang atau begonia tangan, jari tangan. Mirip seperti jari tangan manusia. Ini bisa subur dan besar. Ini hanya contoh yang kecil saja. Ini juga mudah sekali perkembangbiakannya. Nanti juga saya akan mengadakan tutorial juga mengenai perbanyakan dari begonia tangan atau begonia jari, karena semirip seperti jari manusia. Ini adalah begonia kami yang kedua. Jenis begonia ini biasanya digantung, tapi ini bisa juga di pot, dan perbanyakannya mudah sekali. Sama, nanti saya akan membuat tutorial juga mengenai perbanyakan begonia ini. Begonia pink saya menyebutnya, tetapi nama lengkapnya silahkan komen di deskripsi ya teman-teman. Ini juga masih begonia semarga dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada titik-titiknya, tetapi ini polos. Ini juga jenis begonia. Saya sedikit lupa namanya. Boleh teman-teman komen juga ya di deskripsi, silahkan. Mohon bantuannya juga. Ini juga jenis begonia, cuma masih kecil. Ini juga sama. Ya, sama. Silahkan komen di deskripsi. Bagi teman-teman yang mengetahui namanya, ini juga jenis begonia. Ini akan cantik kalau sudah besar. Dan kriteria dari begonia ini adalah
tidak tahan terhadap air. Jadi jangan terlalu sering disiram. Ini begonia juga. Nih, saya juga kebetulan lupa namanya. Nih, seperti daunnya seperti love, ya. Apa sih namanya, begonia merah apa gitu katanya. Ya, ini jenisnya ini bandel. Jadi ini udah tumbuh dimanapun kalian tanam, baik di pot, di tanah langsung, hanya dengan di stek. Nanti juga saya akan tutorial mengenai perbanyak begonia ini. Tapi sebelumnya teman-teman komen dulu ya, namanya apa, nanti silakan menulis di deskripsi saya. Wah, ini kalau orang Jawa bilangnya begonia konde, karena bentuknya seperti konde. Kalau kita lagi pakai sanggul itu kan kondenya seperti ini di atas, jadi disebut begonia konde. Sangat cantik warnanya, lihat. Dan juga mudah penanaman ataupun perawatannya, ini sangat mudah sekali ya. Asal jangan disiram setiap hari, karena jenis begonia ini tidak begitu suka dengan air yang terlalu banyak. Dan ini juga begonia kami sama seperti tadi. Ya. Ini bisa besar sekali, merumbai menjuntai ke bawah. Ini dikasih dari anak saya, sedang main ke temannya, dikasih ini. Ini aslinya nanti daun-daunnya ini akan menjuntai ke bawah, bagus sekali. Dan ini juga perawatannya sangat mudah. Itulah tadi teman-teman review begonia di sekitar rumah kami di Kota Sukabumi, Elmat Channel. Tentu saja kami minta komennya, nama-namanya yang saya belum tahu, tulis ya komen di deskripsi. Dan tidak lupa, mohon yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Tapi yang belum, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sehingga saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video sesudah ini. Dan pastinya ditunggu ya. Dan terima kasih teman-teman di seluruh Nusantara, penggemar tanaman hias. Saya Ibu Eli, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan, karena saya adalah manusia biasa. Dan saya doakan kepada teman-teman di seluruh Nusantara pecinta tanaman, salam sehat, tetap jaga prokes, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Thank you.